Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, hari ini di hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, kita main lagi ke showroom King Gallery ya, Koya. Wih, mantep nih, banyak mobil yang baru. Banyak dong. Buat penonton yang ingin beli mobil secara online, mobilnya bebas resiko, mobilnya siap pakai, dan juga caranya mudah, silakan, kita akan bahas sampai selesai ya, Koya. Iya, betul. Dan pastinya kita masih ditemani bareng jagoannya langsung. Ketemu lagi bareng Ko Hendra dan Banggi. Apa kabar, Ko? Baik dong, Om. Luar biasa, semangat ya, Koya. Siap, Om. Banggi sehat ya? Sehat. Mantap, teman-teman. Ya. Semoga penonton sehat selalu, rezekinya lancar, biar bisa beli mobilnya yang berkualitas pastinya di King Gallery ya. King Gallery dong. Oke, langsung aja buat penonton yang ingin datang ke showroom, yeah. Alamat lengkapnya ada di mana ini, Bang? Oke, kita beralamat di Pasar Mobil Kemayoran, blok Y6, Y7, Z12, Z15, X10, X11, masuk dari pintu 8. Oke, cari di Google Map, betul, pastinya ketemu ya. Atau buat penonton yang mau tanya-tanya, silahkan boleh hubungin Ko Hendra ataupun Mbak Anggi. Kalau Ko Hendra berapa, Ko, nomor teleponnya? Saya di 0817-93x6615. Oke, ataupun Mbak Anggi, nomor teleponnya berapa, Mbak Anggi? Oke, Anggi di 081-213-50-2080. Kenapa kita bilang aman buat pembelian secara online? Karena banyak banget nih teman-teman yang nggak datang proses pembelian di sini ya? Iya, banyak. Oke, nah karena ada jaminan nih. Betul. Jaminan beli di King Gallery, dapat apa aja nih, Mbak Anggi? Oke, King Gallery itu menjamin semua mobil yang kita jual. Jaminan yang pertama, mobilnya bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metik nggak pernah jebol, soal-soalnya asli, bukan duplika. Oke, itu jaminan pastinya ya. Selain itu, pembelian juga dibantu, prosesnya gampang, mau tukar tambah juga nggak pakai ribet ya. Tukar tambah, cash kredit, pokoknya simple. Kayaknya kita langsung aja, karena stok mobilnya banyak, teman-teman. Kita mulai dari Fortuner. Ini Fortuner warna putih, spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Toyota Fortuner VRZ TRD putih 2019, tangan pertama, kilometernya 76.000, pajak bulan 10. Kilometer 76.000, teman-teman. 400 juta dapat nggak? Ini harganya di 479. 479, 400 juta kok. Boleh nggak di bulan Juni ini, kok? Anggi deh. Ya, 400 juta boleh ya? Jangan, Om. Yuk. Jangan. Yuk, abisin. 470 jual. 470 enggak lah, di bawah 4,5 lah. Jangan kecil-kecil lah. Berapa? Yuk, 400 juta yuk. Yuk. Gimana, kok? Anggi yang jawab. 400 juta jual. Udah, 460 jual. 410, enggak usah, jangan lama-lama. 400. Yuk, 410 ya. Jual. 410 juta. Biar cepet ya. Jual ya. Iya. Oke, mobil pertama kita pengennya 400. Kalau teman-teman mau nawar datang aja, teman-teman. Iya. Omoda 5. Spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Cherry Omoda 5 Luxury RZ Two Tone Color 2023, tahan pertama kilometer 3.000, pajak bulan 6. Kilometernya baru jalan 3.000 dan harganya dijual berapa, Mbak Anggi? 395. 395. Koh, koko yang nentuin koh, 340 yuk, koh. Jual. Jual 340, teman-teman. Oke. Nah, langsung aja boleh, Bang. Oh, Ko Hendra mau ke sini aja ya. Oke. Sebelah sini berarti, Bang. Bagi situ aja. Oke, ada Lexus RX, speknya seperti apa? Oke, di sini kita punya Lexus RX 270 hitam 2013, tangan kedua, kilometernya 63.000, pajak bulan 9. Pajak bulan 9. Harga buka berapa, Bang Anggi? 395. 395, kok 320 jual kok. Oh, wih, 320 ya. Udah, ya. 360 jual. 340 jual. Jangan, 345 udah. 345 terakhir biar cepat. Jual. 345. Kita ke depan ada Innova Reborn warna abu-abu. Spek mobilnya, Mbak Anggi, seperti apa? Oke, di sini kita punya Toyota Kijang Innova G Diesel Grey tahun 2022, tangan pertama, kilometernya 31.000, pajak bulan 8. Kilometer 31.000, harganya? 395. 395 juta. Oke, 395 punya Innova Reborn ya. Diesel, teman-teman. Bisa enggak di 330? Yuk. 330 kok. Jual ya. Minus, Om. Ya, di bawah 350 bisa enggak? 385. Hah? 385. 385, 350 jual. Jual ya. 379. 360 jual. Nah, berapa yuk? 375, Om. Udah. 368 jual. 68 jual. 68 ya. 375. Terakhir 69 jual. 375. 369. 369. Terbaik 369. Jual. Yuk. 369 jual. 372.
70 jual, udah. 370 jual. Jual 370 teman-teman. Oke, ada Jaguar. Ya. Spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Di sini kita punya mobil antik dan klasik Jaguar tipe S tahun 2001 warna silver, tangan kedua, kilometernya 61.000 real, pajaknya bulan 2 2025. Harganya berapa? Harganya 179. 179 antik juta. Om. Oke, gak barangnya antik, interiornya rapi. Rapi dong. 140 boleh enggak? Ragu-ragu nawarin. Iya, 140 boleh ya. Yuk. 165 Om. 140 ya. 165. Di bawah 150 ya. Jangan Om. Di bawah 150 ya. 165 Om udah murah Om. 145 lah boleh lah. Ini antik Om, enggak bakal dapet Om. Iya, 145 ya. Dijagain Om dari tahun 2001 ke sini Om, jadi 6.000 km. 150 ya. Jual 150 teman-teman. Oke. Kita ketemu Mercy E300. Ya. Spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Di sini kita punya Mercedes-Benz E300 Avantgarde 2011, tangan kedua, kilometernya 100.000-an, pajak bulan 12. Oke, harganya? Harganya 349. 349. Di bawah 300 boleh kali ya? 325. Hah? 325. 290. Ada sunroof, Om. Iya, 290 ya. Bukan bekas taksi, Om. Bukan, 290 ya. Om. Yuk. Hah? 290. 320 Om. 300 juta. 320. E300 sunroof. 320 Om. 310 jual. Jual. Jual 310 juta teman-teman. Oke. Mazda CX-5. Iya. Coba Mbak Anggi, speknya seperti apa? Oke, di sini kita punya Mazda CX-5 Elite hitam tahun 2018, tangan pertama, kilometernya 78.000, pajak bulan 10. Harganya 410. Oke, salaman kok. Yuk, 370 kok. Tahun berapa nih? 370. 2018. 370 yuk. Jual deh. Jual 370 juta. Kita ke depan ya. Oke, ke depan. Boleh Mbak Anggi lewat sini. Ada Hyundai H1. Speknya Mbak Anggi seperti apa? Oke, di sini kita punya Hyundai H1 Royal Edisel tahun 2018. Kilometernya? Untuk kilometernya ini di 83.000, pajak bulan 6, tangan pertama. Harganya 409. 409 di angka 350 boleh kali ya? Ya. Jauh Om. Ya, 350 ya. 385 Om. 365 jual. 385. Om. 365 jual. 385 Om. 370 terakhir. Jual, jual 370. Udah habis 370. 382. 375 ya. Jual teman-teman. Oke, ada Nissan Elgrand. Yuk, yang nyari mobil Elgrand tahun berapa ini, Mbak Anggi, spek mobilnya? Oke. Di sini kita punya Nissan Elgrand HWS 2.5 2014 hitam. Iya. Speknya tahan kedua, kilometernya 126.000, pajak bulan 4. Harganya berapa? Harganya 415. 415 juta, teman-teman. Boleh nggak di 350? Jangan, Om. Iya. Udah 415 jadi 405. 380. 380. Jual. 395. 380 jual. 395. Yuk, salaman. Jual. Jual, teman-teman. Ini dagangan bukan? Ini dagangan juga. BMW X5, oke. Okay. Ya, BMW X5 3.0 tahun 2008. Bensin. Bensin. Kilometernya? Kilometernya masih sedikit, ini kisaran 40 ribuan sekian. Okay. Pajaknya panjang bulan 7. Harganya? Harganya ini 350. 350 di 29 boleh enggak? Jual Om. Ya, jual. Jual. 290 juta teman-teman. Oke, Mbak Anggi di sini punya Toyota Alphard. Ya. Speknya seperti apa? Di sini kita punya Toyota Alphard ya. GLTPM 2019 hitam. Oke. Tahun kedua, kilometer 50.000, pajak bulan 9. Tahun berapa, sorry? 2019. 2019. Ya. Oke, harganya? Harganya 9,5. 9,5. 870. Jangan Om. Yuk 870. Yuk 870. Ya, 8 berapa? 8 berapa? 880 ya. 880 ya. 880 ya. Udah 880 lah. Boleh lah 880. 920. 890 lah. Yuk. Yuk. 899 dah. 895 jual ya. Jual 895. Kita lanjut ada Jeep Wrangler. Ya. Spek mobilnya seperti apa? Di sini kita punya Jeep Wrangler 3.8 hitam 2011, tangan kedua, kilometernya 77.000, pajak bulan 4. Oke, harganya? 8,5. 850, ya. Enggak lah, kepala 7 lah. Berapa? 725 juta. Jangan, yuk. 8,5 jadi 830. 750 juta kok, jual. Jual. Jual, 750 juta teman-teman. Ya.
Oke, Ko Hendra dan juga Mbak Anggi punya Xpander. Iya. Spek mobilnya seperti apa? Di sini kita punya Mitsubishi Xpander Ultimate tahun 2019. Oke. Untuk speknya tahun pertama, kilometernya 43.000, pajak bulan 1. Kilometer 43.000 harganya. Iya. Harganya 229. 229, iya. Teman-teman. Di angka 2 ini tipis sih, 210 lah. Jual 210 juta teman-teman. Oke, ada Honda Odyssey. Iya. Speknya seperti apa, Mbak Anggi? Di sini kita punya Honda Odyssey 2.4 2012. Oke, kilometernya. Ini kilometer 100 ribuan, ya. Pajaknya bulan 9. Oke, harganya berapa? Ini harganya 250. 250 ya. Kirain bisa di 210 kok. Jual. Jual 210 juta teman-teman. Pajero Sport. Spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Mitsubishi Pajero tahun 2016. Oke. Warnanya warna abu-abu. Yap. Ya kan? Ini speknya sebentar. Masih tangan pertama, kilometernya 79.000, pajak bulan 8. Kalau Dakar ada sunroof, harganya ya. Di angka berapa sekarang? 422. 422 jadinya 370 kali ya. 398 udah. Langsung. 380 jual. 85 jual. 395. 90 jual. Jual. 390 jual, teman-teman. Yuk, kita ke depan mulai dari Lexus warna putih. Spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Lexus RX 300 Luxury tahun 2018. Oke. Tangan kedua, kilometernya 51.000, pajak bulan 2. Kilometernya 51.000, harganya 910 juta. Kirain bisa 780 kali ya. 780. 80. Ya. Posisinya berapa ya. Tuh? Yuk, banyak. 780 udah yuk. Bayangkan dong. 800 berapa? Kamu habis minum apa sih, Om? Enggak minum apa-apa. 800 berapa? Udah 880. 850 jadi ya. Jual deh. Jual 850, jual teman-teman. Nah, di sini ada City Hatchback. Betul. Spek mobilnya seperti apa? Di sini kita punya Honda City Hatchback RS manual 2021, tangan pertama, kilometer 6.000, pajak bulan 6. Kilometer baru 6.000, ya. Harganya berapa? Harganya 288, Om. 288, ya. Teman-teman. 210 kali ya. Jangan, Om. Ya, di bawah 2,5. Janganlah, Om. Berapa, ini berapa? Udah lama berapa, banget berapa? Nih. Iya, berapa yuk? 280 lah. Jangan, 230. 280, 200. 240, 240. 280. 250 jual. 275. 250. 275. 255 jual. Jual lah. Jual, 255 abisin teman-teman. Oke, ada Camry. Ya. Speknya seperti apa, Mbak Anggi? Di sini kita punya Toyota Camry tipe V tahun 2015 hitam. Iya. Tangan kedua, kilometernya 100 ribuan, pajak bulan 8. Tipe V, ya. Harganya berapa? 245. 245, ya. Teman-teman. Boleh nggak mobil ini di angka 190? Jangan, Om. Ya. 235 jual. 212 juta jual. Jual. Jual, teman-teman. Belakang dulu kali ya. Oh, boleh. Ada Jimny 5 Doors, warna merah. Spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya yeah. Suzuki Jimny 5 Doors merah tahun 2023. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru, kilometernya 80 perak, pajak bulan 4. Mobil baru. Yeah. Harganya berapa? Harganya 588. 530, Ko Hendra, teriak jual. Tidak bisa. Berapa, Ko Hendra? Tidak bisa. Berapa abisin? 555 udah. 544 jual. 545. 545. 555. 550 habisin. Jual deh. Jual 550 teman-teman. Ada Mercy A-Class. Iya. Spek mobilnya, Mbak Anggi. Di sini kita punya Mercy A200 2013, tangan kedua, kilometer 57.000, pajak bulan 11. Oke, okay, harganya? Harganya 349. 349. Juni ini habisin 290. Jual. Jual, teman-teman. Ke depan Civic Turbo, yang ini dulu kali ya, yang ya. Kanan dulu. Tahun berapa ini, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Honda Civic Sedan Turbo 2017 hitam. Oke. Tangan pertama, kilometer antik 31.000, pajak bulan 4. Kilometer super rendah. Betul. Harganya berapa? Harganya 385. 385, ya. 310 jual ya. Ya, ini 310. 31.000. Ya, 310 ya. 355. Berapa? Belum bisa. Di bawah 3,5. Enggak bisa. 3 kilometer dikit. 35. Kalau yang kilometer banyak memang di bawah. 340 jual. Jual. Udah 345. 340 jual. Jual. Jual 340 habisin ya. Oke, 340. Wah, ini pegangan terus nih. Nah, kalau yang ini speknya seperti apa, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Honda Civic Sedan Turbo 2017. Tangan kedua, kilometernya 90.000, pajak bulan 12. Ini kilometer lebih tinggi, berarti harganya lebih murah berapa? 379. 290 jual. Yuk. Yuk. Jual itu 290, teman-teman. Civic Turbo 290. Kita Lexus. Ke depan ada Lexus LX
spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Lexus LX 570 tahun 2012. Oke. Tangan kedua, kilometer 100 ribuan, pajak bulan 6. Harganya? Harganya 1M30. 1 miliar 30 juta. 880 boleh nggak? Yuk, berapa yuk? Jauh, Om. Berapa? 995. 910 jual. Jangan, Om. 995. 925 jual. 995, jauh. 930 jual. Belum bisa, Om. 940. Belum bisa. 950 terakhir. Belum bisa. Berapa habisnya? 985. 970. Jual. Jual, 970, teman-teman. Oke, ada Mitsubishi Pajero. Yang ini speknya seperti apa? Oke, di sini kita punya Mitsubishi Pajero. Iya. Ini Pajero Ultimate tahun okay. 2017. Tahun 2017. Yeah. Oke, okay. Kilometernya. Gak usah balik nama lagi. Gak usah balik nama ya. Yeah. Oke, okay. Kilometernya. Ini kilometernya 48.000. 40.000-an. Yeah. Harganya berapa? Yeah. Full set ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, harganya. Harganya 425. 425. 375 kali ya. Jual ya? 395 lah, Om. 380 jual. 16 aja 390. 380 jual. Bisa, Om. 5 juta lagi 385. Jual. 2016 aja ya, yang ini 385 ya. Bisa, ini kan Ultimate 385 yuk. 385 ya. Yuk. 385. 88 jual. Belum bisa. 388 abisin jual. Jual, teman-teman. Oke, ada Nissan X-Trail. X-Trail. 2.5 2008. XT tipenya, yeah. Matic dan spek mobilnya. Tangan kedua kilometernya 150.000, pajak bulan 12. Oke, harganya 125. 125 ya, 100 juta. Oh ya Allah, 119 Om. 108 juta jual. Jual. Jual, teman-teman. Oke, kita ke belakang dulu sebelum ke King 1. Ada BMW X5 Mbak Anggi, speknya ya. Seperti apa? Di sini kita punya BMW X5 diesel tahun 2015 hitam. Tangan pertama kilometernya 74.000, pajak bulan 6. Harganya? Harganya 550. 550 juta ya, kirain bisa 500 pas. Jual. Jual 500 juta teman-teman. Oke, masih banyak. Kita langsung pindah ke King Gallery 1 teman-teman. Let's go. Kita pindah ke King Gallery 1 ya. Nah, langsung disambut oleh Toyota Alphard. Spek mobilnya seperti apa, Mbak? Di sini kita punya Toyota Alphard SC Premium Sound 2016. Tangan kedua, kilometernya 68.000, pajak bulan 9. Yuk, kilometer 68.000 harga berapa? 795. 795 dan Ko Hendra jual 710 ya. Ya. 745 Om. 730 jual. Jual 730 punya Alphard Transformer dan di sini Mbak Anggi punya Mitsubishi Pajero. Dakar 2019 putih, tangan kedua kilometernya 74.000, pajak bulan 2. 2019, warnanya putih favorit, harganya sekarang berapa? 479. 479 masih ketinggian, 400 lebih enak kayaknya ya. Oke. Okay. Jangan Om. 400 ya. 455. Enggak, 420 lah. Yuk, 420 ya. 45 Om. 420. 45. 425 jual. 45. 425. 45. Oh. 430 jual. Jual. 430 teman-teman. Yuk lanjut lagi. Ko Hendra dan Mbak Anggi punya Mercy. Spek mobilnya seperti apa, Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Mercy C200 hitam tahun 2018. Tangan pertama, odometernya 55.000 miles, okay. Pajak bulan 5. Harganya? 595. 595 ya, Mercy C-Class. Kayaknya enaknya di 500 kali ya. 539. 539. 510. 535. 520 jual. 520 jual. Jual, 520 jual teman-teman. Mbak Anggi punya CR-V Sensing. Okay. Spek mobilnya seperti apa? Di sini kita punya Honda CR-V Turbo Prestige Sensing tahun 2022. Oke, okay. Speknya? Tangan pertama, kilometernya 25.000, pajak bulan 6. Kilometer 25.000, yeah. Harga? Harganya 598. Enggak, langsung sama Ko Hendra aja, gope. Jadi yuk, gope. Wah, disembur nih gua nih. 500 ya, 500 ya. Yuk, 500 ya. 515 Om. Yaudah 500 aja yang ini. 515 Om. Yaudah jual 515. 525 deh ya. 515. 520 jual. 520 ya. 520 habisin. Jual teman-teman yuk. Yang penting ada lebih. Ada Mercy S-Class. Spek mobilnya. Di sini kita punya Mercedes-Benz S300 2011. Tangan kedua. Kilometernya 69.000. Pajak bulan 7. Berapa harganya sekarang? 420. 420. Enggak kepala 3 ini enaknya. 370 kali ya. Jual deh Om. Jual. 370 teman-teman. Depan. Ya, CX-8. Iya betul. Kita punya Mazda CX-8 Elite 2022. Tangan pertama. Kilometernya 20.000. Pajak bulan 9. Berapa? Barunya 8,5 Om. Barunya 8,5. Di sini ya. 600 ya Ali. 640. Di bawah 600 dapat berarti. Hah? 570. Tawarnya lagi. 570 ya, jual ya.
570 ya. 580 jual. Oh, dia, jual 580. Hati-hati ada HR-V tipe RS. Iya. Spek mobilnya Mbak Anggi. Di sini kita punya Honda HR-V RS turbo 2022 putih, tangan pertama, kilometernya 28.000, pajak bulan 9. Menang di warna ya, warna putih teman-teman. Harganya berapa? 475 teman-teman. 410 boleh ya? Jual deh. Jual 410. Jual, jual. RS seharga SE ya, teman-teman. Ya. Nah, ada Civic Turbo hatchback. Speknya? Ya. Tahun 2019 warna merah, tangan kedua, kilometernya 58.000, pajak bulan 8. Harganya berapa? 410. Enggak, 355 kali ya. Speknya nih om. Iya, 355 kali ya. Berapa yuk? Berapa? 395. 375 jual. Jual. Jual pemirsa 375. Jual, jual. Kita ke Brio dulu. Di belakang ada Brio RS, model baru, speknya seperti apa Mbak Anggi? Oke, di sini kita punya Honda Brio RS warna Dynamic Pearl tahun 2023, tangan pertama, kilometernya 7.000, pajak bulan 6. Kilometer 7.000, iya. Harganya? Harganya 235. 235, 205 lah biar keluar kali. Jangan om, ya. Udah banyak nawar 215, ya. 220, belum lepas. 217 ya. Jual? Hah? 217 jual? Udah jual deh. Jual, 217 teman-teman termurah. Kita ke depan. Anggi apa bingung toh? Iya, kemarin padahal ada yang nawar segitu nggak dikasih. Nggak dikasih. Sekarang Juni buat pemirsa dijual. Ini ada Mercy C-Class. Iya. Speknya. C200 2018 hitam, tangan kedua, kilometernya 56.000, pajak bulan 7. Harganya? Samain apa enggak nih kok? 59. Beda dong ini. 595. Abisin samaan aja ya. Beda, beda. Kilometernya lebih rendah ya. Oke, 5 berapa abisnya? 550. 540 jual. Jual. Om. Jual. Kita ke depan teman-teman, ada mobil CX-5 lagi. Kalau yang ini speknya seperti apa Mbak Anggi? Mazda CX-5 GT 2020 hitam, tangan kedua, tangan pertama, kilometernya 22.000, pajak bulan 3. Harganya? 455. 455 teman-teman. 400 ya? 435. 400? 435 om. 410 jual? 435 om. 410? 435. 420 jual? Jual deh. Jual 420 teman-teman. Oke, ada Mercy tipe apa? Oke, di sini kita punya Mercy E200 2016. Tangan kedua, kilometernya 51.000, pajaknya bulan 9. Kilometer 51.000, harganya berapa? 449. 449, teman-teman. Kirain kalau Mercy 390 kali bannya sekarang. Bannya baru. Oh, bannya baru. 390 om. Yuk. 425, Om. Bukan bekas saksi, Om. 399 jual. Jangan, Om. 399. 425, Om. 399. 425, Om. 405 jual. 425. 405. Bannya baru. Iya, 405. Juta, terakhir ya 410 ya. Jangan om, 420 jual. 410. Oke, 410 ya. 420 om. 412 jual. 420. 414 terakhir. Jual. Jual 414 teman-teman. Oke, ada CX-5 model warna merah, ini tahun berapa? Mazda CX-5 GT 2018 merah, tangan kedua, kilometernya 57.000, pajak bulan 10. Harganya? 395. 395, 3,5 ya. Hah? 340 ya. Yuk. 385 om. 360 jual. Jangan om, 385 om. 370 jual. Jangan om. Jual 370. Jangan. Udah 370. Jual deh. Jual deh 370 teman-teman. Oke. Ya. Ada Mercy V-Class. Spek mobilnya Mbak Anggi. Di sini kita punya Mercy V260 2019 hitam, tangan pertama, kilometernya 36.000, pajak bulan 4. Harganya? Harganya ini di 1M 25 juta. 1 miliar 25 juta. Mungkin bulan Juni ini 800 dapat kali ya. Udahlah, saya ini paling gila kali diskonnya. Iya. 8,5. 820. Potong 200. Jual. Jual. Itu depan ada dagangan enggak? Iya. CRV. Oh, CRV tahun berapa dari itu? Sini aja ya. Dari ya. Sini aja. Oke, di sini kita punya Honda CRV. Ya. Tahun 2008. Iya. 2007. 2007. Ya? CC24 ya. Betul. Ya. Oke, okay, manual. Matic. Oh, manual. Iya. 2000 ya. Iya, tangan pertama, kilometernya 200 ribuan. Pajak bulan 10. Berarti CC-nya yang 2000 ya. Ya. Oke. Okay. Harganya berapa? Harganya 125. 125 ya, manual langka teman-teman. Cepet ya. Jual 100 juta. Ada Alphard. Iya. Yang ini tahun berapa, Mbak Anggi? Alphard tipe 2.4 2009, tangan kedua, kilometer 100 ribuan, pajak bulan 12. Harganya? 245. 245. 210 jual ya. 245, 240. 210 enggak usah lama. 235. 220 jual. 235. Kok? Jual. 210 ya. 210 ya. Oke, jual 210. Elgrand tahun berapa ini? Nissan Elgrand HWS 2013. Ya. Tangan kedua, kilometernya 100 ribuan, pajak bulan 2. Harganya? 335. 335 teman-teman, 250 jual. Ini 320. 290 jual.
Dua jual. Sedang, jual teman-teman. Oke. Okay. Ada jual. Kereta tahun berapa? Okay. Jual udah jual semuanya. Hyundai okay. Kereta. Di sini kita punya Hyundai Kereta ya. Varian Trend tahun okay. 2022 putih. Tangan pertama kilometernya 9.000, pajak bulan 7. Harganya 295. Kereta oh itu yang prime bukan? Yang try. Oh trend, yang trend. Oke. Okay. 2,5 kali ya. Barunya. 2,5 ya. Jangan Om. Berapa yuk? 279. 260 jual. 279. 265 jual. 277. 67 jual. 277. 267. 275. Terakhir 69. 269. 269 jual, jual teman-teman. Deh. Udah 269. Bagus, ya. Enak itu, enak. Mantap kok. Camry. Oke. Okay. Tahun berapa ini? Di sini kita punya Camry tipe 3.5Q 2007, tangan kedua, kilometernya 160.000, pajak bulan 11, ada sunroof. Ada sunroofnya. Harga berapa? Harganya 145. 145. Kok tinggal teriak jual di 110 ya? Enggak bisa. Berapa? 110. 145. 125 lah. 115 jual. 120. 18 sudah jadi. Jual, jual. Kita ke samping. Ada ya. Audi, Audi apaan ini Mbak Anggi? Audi Q3 2014. Ya. Tangan pertama kilometernya 86.000, pajak bulan 9. Harganya? 359. 359. 300 kok jual? Jual. Jual. Ya. 300 teman-teman. Nah, jadi sekarang tanggal 5 Juni nih. Iya. Kita dibantu sama Ko Hendra, mudah-mudahan bisa langsung tayang malam ini ya. Biar teman-teman dapat update terbarunya, teman-teman. Ya. Kok, thank you banget, Kok. Thank you. Semoga dagangan lancar, amin. Rezekinya lancar, amin. Penonton juga, Mbak Anggi juga thank semoga you. Lancar semuanya. Ya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Bye.